Terima kasih banyak. Semoga ini menginspirasi adik-adik kita, para generasi muda ini, untuk menulis buku. Matur nuwun. Iya, Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, sehingga untuk teman-teman adik-adik ataupun Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk memberikan aspirasinya, silakan apa yang di meja tadi yang ada form untuk ditulis, iya, kemudian sampaikan usulan termasuk untuk kebijakan-kebijakan yang diharapkan. Selanjutnya Bu Sunar mohon juga untuk berkenan ditulis. Dan tadi kami juga sudah berembuk dengan panitia. Ya. Dari sekian banyak aspirasi, ini banyak juga yang perlu dijelaskan langsung oleh sang narasumber. Ya. Padahal biasanya kalau critical voice point ini langsung closing statement dari Bupati. Ya. Kali ini sebelum ke Bupati Purworejo, kami beri waktu kepada Bapak Dr. Andus Suprianto MSc untuk menyampaikan, walaupun mungkin singkat, padat, jelas, dan sebagai ya Bapak, sampaikan secara lugas penjelasan terkait berbagai aspirasi yang perlu dijelaskan dari sini. Kami persilakan. Izin Pak Bupati, Bapak-bapak, Pak Dandim, matur nuwun, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya. Terima kasih Bapak. Ibu Bapak, kenapa Republik ini orang senang ke Belanda, senang ke Inggris? Justru di Republik ini Ibu Bapak ada Undang-Undang 64 tahun 90 tentang oposit, serah simpan karya cetak karya rekam. Jadi kalau ada informasi tentang Purworejo dari Purworejo, untuk Purworejo tidak diketemukan di Purworejo innalillahi. Nah itu sekarang Bapak. Jadi kalau zaman dulu belum, sebetulnya ini sudah ada, cuma pustakawannya Bapak Dandik. Tetapi yang kedua Bapak, oh saya senang Bapak, mungkin ini informasi untuk Bapak Dandik. Sekarang ini yang namanya naskah Babad Diponegoro sudah ada di Jakarta, sudah ada di Perpustakaan Nasional, dan sudah menjadi memory of the world, ingatan dunia. Ditulis oleh Pangeran Diponegoro waktu ditahan di Manado. Perang 1825 sampai 1830 terus ditahan di Manado, dan beliau menulis, dan karya aslinya ada di Perpustakaan Nasional, dan itu sekarang sudah menjadi memory of the world. Jadi Bapak Dandir, nah kebetulan dari jajaran Diponegoro, saya sarankan sekali ada Bapak Diponegoro yang bisa diteliti, bisa ditelaah. Dan Ibu Bapak boleh saya sampaikan, di samping Bapak Diponegoro ada naskah Negara Kartadharma, ada Ila Galigo, ada Sumbing Merbabu, ada Terpati Merapi Merbabu, ada Sumbing Sindoro. Itu semua Ibu Bapak sudah ada, dan masih banyak lagi Ila Galigo dan seterusnya. Sekarang masih banyak yang sekarang sudah diusulkan menjadi ingatan dunia Bapak. Ini masukan Bapak, dan mudah-mudahan Diponegoro bisa ikut menelaah. Dan saya kira banyak banget Ibu Bapak, tapi yang penting Ibu Bapak, kuncinya Ibu Bapak, kalau kita bicara literasi informasi, sebetulnya coba saya boleh bertanya sama adik-adik saya, adik-adik sekolah khususnya, boleh saya bacakan? Boleh saya bacakan kalau ini kita mau memahami literasi informasi? Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ada adik-adik yang tahu di mana kalimat tersebut diketemukan? Itu referensi. Ada tahu adik-adik? Itu ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, dan itu sebetulnya adalah kunci literasi informasi, bagaimana kita bisa memakai 5W1H, what, who, why, when, where. Jadi sebetulnya jawaban-jawaban Ibu Bapak atas pertanyaan-pertanyaan tadi, bagaimana mendirikan perpustakaan, bagaimana membangun perpustakaan, bagaimana kurang duit, kurang buku, dan seterusnya, harusnya bisa dicari 5W1H. Jadi kalau bisa seperti itu, saya kira luar biasa Ibu Bapak, 5W1H. Bahkan kalau bisa ditambahin 1I, if, jika, bila, artinya harus ada plan A, plan B, kalau A gagal harus B, dan seterusnya. Perpustakaan desa, saya senang sekali Ibu Bapak, Bapak Ibu, sekarang ini ada sudah keputusan Menteri Desa, ada instruksi Menteri Desa, bahkan Menteri Desa sudah kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk desa-desa membangun perpustakaan desa. Sehingga hari ini saya belum tuntas menjadi juri
dewan juri perpustakaan desa nasional, karena juga diharapkan salah satu contoh tadi perpustakaan desa Kucica. Dan Bapak Ibu, saya membawa buku sederhana. Buku sederhana ini adalah buku hasil literasi informasi yang bermanfaat dipergunakan. Dan ini minta maaf dari tetangga juga, tetapi tetangga provinsi dari Yogyakarta, perpustakaan desa Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Dan ini ibu bapak yang menulis, ibu-ibu. Dan tulisan-tulisan ini adalah tulisan-tulisan sederhana yang sangat bermanfaat bagi keterampilan dan kesejahteraan. Ini sederhana ibu bapak. Baik ibu bapak, karena waktu yang membatasi ibu bapak, ibu bapak ada email, ada HP, boleh ibu bapak silakan, kita boleh beri email ya, silakan ibu bapak, itu bukan pajangan. Jadi saya siap ibu bapak, bagi bapak ibu yang masih memberikan informasi lebih lanjut, saya siap membantu demi Purworejo Mulyo. Terima kasih bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purworejo. Yang saya hormati forum jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Purworejo, hadir Pak Dandim 0708, Bapak Kapolres atau yang mewakili Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, serta yang kami hormati Sekda Kabupaten Purworejo serta seluruh jajarannya, kepala OPD, camat, lurah, pimpinan BUMD, BUMN, serta kepala sekolah yang barangkali ada yang hadir di sini, bapak dan ibu, para tamu undangan yang berbahagia, khususnya Bapak Dr. Andes Suprianto, MSI, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Republik Indonesia, yang berkenan pada siang hari ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang perpustakaan atau yang berkaitan dengan literasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat berkumpul bersama di sini seperti biasa melaksanakan forum komunikasi dengar aspirasi publik atau critical voice point yang setiap bulan selalu kita adakan forum seperti ini. Kebetulan pada pagi siang hari ini mengambil tema membangun literasi untuk kesejahteraan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya berbicara literasi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Suprianto bahwa literasi itu adalah menulis atau membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan tentunya menerjemahkan apa yang terkandung di dalam sebuah tulisan maupun bacaan yang kita baca. Tentu kita masih mengingat bahwa perpustakaan atau buku adalah jendela dunia. Ini penting sekali. Jadi kalau kita berbicara literasi adalah berbicara tentang pengetahuan kita. Makin luas pengetahuan kita, makin cerdas atau makin pintar, karena tentunya banyak orang yang hebat-hebat tetapi tidak banyak membaca sehingga pengetahuannya juga kurang, tetapi juga banyak orang yang hebat juga yang pengetahuannya banyak. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian,
kita memang memerlukan atau mendorong literasi kepada masyarakat ini agar masyarakat banyak memperoleh informasi. Dengan makin banyaknya informasi, maka masyarakat akan semakin cerdas, akan semakin pintar, sehingga tidak mudah dibohong. Dan pada kesempatan ini pula, saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala Dinas Arpusda yang baru bahwa literasi di Kabupaten Purworejo ini harus terus didorong. Tentunya di 2020 nanti insya Allah gedung perpustakaan itu bisa direalisasi. Dan semua kepentingan atau hal-hal yang tentunya akan mendorong literasi itu, seperti kendaraan perpustakaan keliling dan lain sebagainya, itu tentunya juga harus ditambah. Saya kira kita juga tidak perlu menunggu atau menunggu bantuan dari pusat. Kalau ini memang penting, ya kita adakan sendiri saja. Karena perpustakaan keliling ini penting sekali. Dan perlu saya sampaikan tadi pada Bapak yang tadi juga menyampaikan bahwa perlu ada mobil keliling di alun-alun. Saya kira mungkin Bapak tidak, mungkin pas ada perpustakaan itu berada di alun-alun, mungkin Bapak pas tidak lewat situ, jadi nggak tahu mungkin ya. Tapi setiap Sabtu Minggu itu perpustakaan standby di situ, betul Pak? Jadi di depan ini, di depan apa? Paseban ya. Karena Paseban itu gunanya adalah untuk berkumpul masyarakat, di situ disediakan buku, bisa membaca literasi yang ada di situ, dan tentunya juga banyak koleksi-koleksi buku yang senantiasa diupdate. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak dan Ibu khususnya yang pegawai negeri, saya kira pernah mendapatkan surat edaran ya, bahwa setiap pegawai negeri itu harus memberikan sumbangan buku minimal satu. Ini untuk menambah khasanah buku kita. Karena terus terang aja koleksi buku kita sangat kurang. Nah untuk itu saya berharap dengan adanya Bapak dan Ibu menyumbang minimal satu buku. Paling tidak kalau di Purworejo ini ada, kalau di total ada kira-kira kurang lebih 10.000 pegawai negeri sipil, akan ada, kalau satu nyumbangnya itu akan ada 10 ribu ya, 10 ribu buku itu setiap tahun. Lah kalau Bapak dan Ibu nanti menyumbangnya setiap tahun satu, saya kira makin lama buku-buku itu juga makin bertambah, tentunya dengan buku-buku yang baru, bukan buku-buku yang lama atau terbitan lama. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami berharap, dan tentunya juga harapan kami kepada Bapak dan Ibu, khususnya Bapak dan Ibu guru, warga masyarakat, tokoh masyarakat juga harus mendorong tentang pentingnya membaca ya. Karena percuma saja diadakan perpustakaan dan lain sebagainya, tetapi tidak mendorong warga masyarakatnya untuk membaca, juga tidak ada gunanya. Akhirnya buku itu sebagai sampah karena tidak dibaca. Bapak dan Ibu, kami juga sudah menginstruksikan agar pada tahun 2020 nanti seluruh desa sudah memiliki taman bacaan. Karena dengan demikian maka desa akan semakin baik warga masyarakatnya, terutama anak-anak, paling tidak mengenalkan tentang bacaan-bacaan yang bermutu. Dan sesungguhnya HP yang kita miliki ini juga fungsinya juga macam-macam. Sekarang kan sudah ada perpustakaan digital dan lain sebagainya. Saya kira itu tinggal kemauan
selama kita tidak ada kemauan dibangun sebagus apapun gedungnya, diberi koleksi sebesar apapun koleksi bukunya, tidak ada gunanya. Coba deh sekali waktu datang ke perpustakaan, enggak usah ke perpustakaan desa, kalau perpustakaan desa itu mungkin terlalu kecil ya. Ke perpustakaan yang ada aja, nasional, tidak banyak orang datang ke situ. Itu yang mesti kita cari akar permasalahannya. Tidak banyak. Saya beberapa kali saya datang juga ke perpustakaan di Yogyakarta sana. Kalau saya datang ke perpustakaan mencari ada beberapa literatur yang saya butuhkan, juga tidak banyak. Tidak banyak orang yang datang di situ membaca. Dan itu mungkin saya salah waktunya, tetapi tidak. Saya pernah pagi, pernah siang, dan pernah sore. Tetapi juga sama, kenyataannya sama. Nah ini marilah, ini adalah tugas kita bersama, agar warga masyarakat cinta membaca. Itulah gunanya kita mendorong Bapak dan Ibu sekalian agar memberikan pengetahuan atau pengertian terhadap masyarakat bahwa dengan membaca maka nantinya akan berefek terhadap kemampuan kita untuk dapat menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Dengan kita pintar, kemudian cerdas, ya, dengan membaca banyak, pengetahuannya banyak, mampu berbicara. Orang yang tidak mampu berbicara karena pengetahuannya sangat terbatas. Demikian juga orang yang bodoh karena pengetahuannya juga terbatas. Nah untuk itu bagaimana kita mendorong masyarakat agar masyarakat cinta membaca. Ini penting sekali. Dan bagi adik-adik yang masih bersekolah itu juga harus sering membaca. Dan biasanya adik-adik ini hanya bacaan yang diwajibkan saja dibaca, ya. Tetapi bacaan-bacaan yang lain tidak banyak dibaca. Coba kita cek sekali lagi ke perpustakaan sekolah, berapa banyak siswa kita yang membaca atau sering membaca di perpustakaan. Mungkin dari 200 siswa itu mungkin tidak sampai separuhnya membaca di perpustakaan itu. Coba dicek lagi, benar nggak saya ngomong ini? Ya itulah, sekali lagi ini adalah tugas kita bersama untuk mendorong, untuk menyemangati anak-anak kita untuk rajin membaca apa saja, membaca yang pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih Pak Subianto sudah memberikan wawasan terhadap kita tentang perpustakaan. Semoga kita semua dapat memahami tentang perpustakaan, tentang literasi yang senantiasa terus akan kita bangun agar literasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita akhiri, kita merenungkan kata-kata terakhir dari slide yang disiapkan oleh Pak Profesor Suprianto MSI. Ada kutipan dari Charlton Reid di dua klausa awal. Kita bisa cermati bersama, ini sangat bermakna luar biasa. Tidak ada kemanusiaan tanpa bahasa. Tidak ada kemanusiaan tanpa bahasa. Tidak ada peradaban tanpa bahasa tulis. Jadi dua klausa awal yang mudah-mudahan mengingatkan kita. Dan lebih-lebih kalau kita paham bahwa perintah Allah SWT pada Nabi Muhammad yang pertama adalah ikra. Ikra, bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Jadi kegiatan ini mudah-mudahan B5 yang dihidungkan oleh Pak Supriyanto yang ditegaskan oleh Bupati Purworejo, kemudian juga dengan kata kunci yang di slide terakhir juga bahwa salah satu tugas utama pustakawan dan kita semua adalah melayani masyarakat dari hati, sepenuh hati, dan hati-hati. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dan saatnya kita harus mengakhiri acara ini. Patungnya singkat aja, patungnya. Patungnya gimana nih? Burung Cendrawasih, Burung Irian, terima kasih dan cukup sekian. Baik, kita tutup dengan Purworejo. Purworejo. Wassalam.